baik, One Pride Arena. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua fighters kita yang akan segera bertarung pada malam hari ini di kelas flyweight 56,7 kg. Fighters di sudut biru, asal Sukabumi, 24 tahun, 161 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai, si Jampang, kelahiran Dili, from Pol Sukabumi, Burdan Burdan. Sementara itu, fighters kita di sudut merah, from Lindu Aji, asal Semarang, 24 tahun, 171 cm dengan disiplin bela diri Kickboxing, The Hercules, Tentu saja pada malam hari ini, Inspektur Pertanian kita Bung Francino Tirta, Dewan Juri Bung Max Metino, didampingi Bung Linson Simanjuntak, Juri 1 Soma, Juri 2 Anthony Pajo, Juri 3 Mustadi, dan pastinya wasit David Strum. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas glove, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready. Bout pertama kita, partai perbaikan peringkat di kelas flyweight yang akan dipandu oleh rekan saya Bung Bram dan juga Bung Aji. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi, ini dia pertarungan pertama melawan antara Winardi di sudut merah melawan Burdan di sudut biru. Ya, ini saya lihat sepertinya akan seru sekali Bung, karena dua-duanya berasal dari klub yang cukup senior. Klub yang cukup senior, Lindu Aji, Semarang, ya, dan Bos. Dan Bos. Iya, dari Sukabumi. Iya. Dan kita tahu Bos pusatnya ada di Bandung. Betul. Nah, satu low kick dilakukan oleh Winardi mengenai betis kiri Burdan. Oh, satu strike. Satu berhasil strike. Berhasil dihindari satu push kick. Keduanya intensinya keduanya adalah untuk menjaga ini menjadi suatu stand up fight ya, Bu. Betul, karena memang dua-duanya berasal dari basic bela diri stand up fighting. Betul, dan ingat Burdan kemarin itu kalah waktu di suplex. Oh, iya. Melawan Sutrisno. Oh, kram. Dan itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa dan KO. Ya, amat sangat tidak disangka, Bung. Satu tendangan low kick begitu keras mengenai betis. Tidak perlu lama-lama. Sama sekali. Kita lihat ekspresi dari Sukma Winardi sangat tenang sekali, Bung. Betul, dan Winardi menang dengan KO di ronde pertama. Luar biasa sekali. Oh, ini aku bahas dari awal-awal tadi, Bung. Sudah dua kali ini. Sudah, Pak. Ya. Biasanya tidak perlu lama-lama ya. Betul, dan kita lihat ada Gunawan Wijaya di sana, di Lindu Aji. Dia adalah salah satu fighter dan juga wasit juri. Ya. Mantan fighter mungkin. Nah ini dia, persis sekali di belakang, ya. Di belakang dengkul. Iya, itu sangat keras sekali dan sangat... begitu tenangnya Winardi dan percaya diri bahwa kakinya tidak bisa dihandle lagi. Tidak bisa dihandle, kalaupun mulai dari bawah, ayo dan main. Kita lihat, ini telak sekali. Telak dan tenang sekali. Baik. Ya, sangat percaya diri dengan kekuatan kakinya. Memberikan pertarungan ini pada ronde pertama. 54 detik saja dibutuhkan dengan kemenangan KO menggunakan teknik low kick. Kemenangan dari sudut merah, Winardi. Baik, Winardi, Anda tidak butuh ronde 2, ronde 3, 54 detik saja Anda mampu menyelesaikan Burdan dengan baik. Dan nampaknya game plan Anda cukup terencana pada malam hari ini, komentar Anda. Menurut saya, lama gak tampil, ini tampil yang pertama lagi, buat saya sungguh sangat menyenangkan. Sungguh sangat menyenangkan, harapan Anda mungkin di kelas flyweight ini nanti ke depannya apa untuk Anda? Saya ingin menjadi juara pastinya. Ingin memegang sabuk juara ya. Mungkin terakhir terima kasih kepada camp atau pelatih Anda. Terima kasih untuk Pak Gunawan dari Lindu Aji, Pak Didi Rambo, rekan-rekan Vector, tentu saja pelatih saya sendiri, Pak Arief Sudono. Terima kasih untuk semuanya. Thank you untuk telah menonton, menyaksikan di TV One. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang paling meriah untuk Winardi. Congratulations.